Sebab tu Allah raya. Katanya Nabi Isa biasa pau prakat kepada orang ramai pada zaman itu, kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ni adalah Rasul dari Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadai. Aku mari membenarkan kitab-kitab Taurah dan kitab Injil yang Allah Ta'ala wa turun kepada aku. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku nak ceng khaudi kepada kamu semua selepas daripada ning adanya seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku. Nama dia apa? Ahmad. Sebab nama Nabi ni nama banyak. Nah, walaupun terkenal masyhur dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak lagi nama-nama Nabi. Tersebutnya Ahmad, tersebutnya Mustafa, tersebutnya juga Syafi', Musyaffa' dan sebagainya. Banyak disebut nama-nama Nabi, sama ada di dalam Quran, tapi tersebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu ni memang banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Ayat 51 sampai 55 surah Al-Qasas. Sudah pun kita baca dah kemarin. Atau hari ini baca sekali lagi ayat 51 sampai 55 ni. Ayat 51 baca sekali lagi sebagai pengetahuan kita. Dan demi sesungguhnya kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami Al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka, iaitunya Qur'an Tuhan waktu turun adanya sokmo-sokmo dalam masa 22 tahun lebih, supaya mereka berulih peringatan lalu beriman. Ini tujuan besar tu. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat berimej dan dapat peringatan. Kalau turun sekaligus, Allah tak ada pun kuasa boleh buat turun sekaligus Quran. Tapi Allah tak ada kehendak macam tu. Tak serupa dengan kitab Taurah, kitab Injil yang turun sekaligus, tapi turunnya sikit sedikit mengikut keadaan peristiwa yang berlaku pada zaman itu. Huraya pun 1320 sudah pun kita baca dah kemarin. Jadi nak ayat katanya Quran ni adalah kitab yang apa nak sebut, yang terbaik, yang paling istimewa. Ini duduk di kita sendirilah nak belajar dalil setakat mana. Quran tu memang menjadi satu mukjizat yang sangat besar Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat dia sehingga ke hari kiamat. Nampak sebuah ya. Nampak tak tebal mana. Kalau nak kira dengan kitab-kitab hak manusia tulis lebih tebal, lebih banyak. Kalau kita tengok sebagai sebuah nah. Apa boleh Quran tu sebut sebuah mada cara hidup manusia tiap-tiap orang sampai ke hari kiamat. Apa tu hai tak royak banyak
tak royak raila iat dia so. Allah Taala kuasa belaka, ya nak royak sikit, nak royak banyak. Tapi mada maknanya padarah. Dengan sebuah ra'ah yang Allah Taala bagi kepada umat Nabi Muhammad ni, boleh kita boleh guna. Boleh guna. Lepas tu hak nak pentingnya manusia tu jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Ada tak ada kena duk hurai banyak. Kalau hurai banyak, maknanya bukan kampi pula. Jadi nangsa, jadi tamra pasal hak manusia boleh baca pak tu. Tak ada kena duk hurai banyak. Tapi isi yang ada di dalam Quran ni padat, dia panggil. Padat maknanya hodi, ketak dengan isi dia. Lepas tu perkataan yang sikit tapi maknanya banyak. Tu pun hampir-hampir sama dengan perkataan yang Nabi sebut. Nabi juga ya kecek, tak ada pasang hurai panjang sosok. Nabi sendiri ya rakyat katanya, bu'is tu bijawami'il kalimi. Aku dibakit jadi rasul dengan ucapan yang aku duk sebut tu. Iaitunya dengan rekah perkataan itu, tapi makna yang ada dalam hak aku duk sebut tu banyak. Tu hadis Nabi. Apatah lagi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Taala. Sebab itulah Allah Taala puji dalam ayat ni, dia adanya boleh turun sebab. Iaitunya alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka beriman kepadanya. Gapo tu? Iaitu orang-orang yang biasa duk baca kitab Taurah, kitab Injil belum pada Quran lagi. Orang yang reti baca. Seperti ini sebagai misal Abdullah bin Salam. Lepas tu tersebutnya berkata Sa'id bin Jubair. Ayat ni turun ni iaitu sebabnya 70 orang di kalangan orang-orang Kristian yang paham agama yang diutuskan oleh Raja An-Najasyi. Apabila mereka itu mari jumpa dengan Nabi SAW, maka Nabi baca Yasin wal Quranil Hakim sampai ke akhir surah, maka mereka itu menangis dan dan memeluk Islam. Nah, ayat katanya puak-puak ni ya reti isi-isi kitab pada zaman dahulu dan mari reti pula isi Quran. Baca so. Nabi baca Quran kepada puak dia serta dengan kuam rudem hadu ada di dalam otak puak-puak dia, dalam hati hak hidup baca dalam kitab Taurah, kitab Injil. Masya Allah, jadi masuk bawah molek. Jadi masuk bawah molek. Allah tak ada pun puji mereka ini. Iaitu apa? Orang-orang yang kami beri kitab sebelum turunnya Al-Quran, mereka berimeh kepadanya. Berimeh kepada siapa tu? Berimeh kepada Allah ataupun berimeh kepada Al-Quran. Alhamdulillah. Gapa nota kaki alik bawah? Yakni ada di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara, termasuk pendeta-pendetanya. Pendeta ni artinya orang-orang nak buat yang ada di dalam agama Kristian tu, yang berimeh kepada Al-Quran dan telah memeluk Islam dalam zaman Nabi SAW. Kerana kebenaran Rasulullah SAW ada disebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Alhamdulillah. Sebab tu Allah raya katanya Nabi Isa biasa pau prakat kepada orang ramai pada zaman itu, kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ni adalah Rasul dari Allah kepada kamu sekalian. Musaddiqan lima baina yadai. Aku mari membenarkan kitab-kitab Taurah dan kitab Injil yang Allah Ta'ala wa turun kepada aku. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku nak ceng khaudi kepada kamu semua, selepas daripada ning adanya seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku. Nama dia apa? Ahmad. Sebab nama Nabi ni nama banyak. Nah, walaupun terkenal masyhur dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi
Banyak lagi nama-nama Nabi. Tersebutnya Ahmad, tersebutnya Mustafa, tersebutnya juga Syafi', Musyafa' dan sebagainya. Banyak disebut nama-nama Nabi, sama ada di dalam Quran, tapi tersebut di dalam kitab-kitab zaman dahulu ni memang banyak. Ini nak ayat katanya Nabi Isa sendiri yin-yan kepada kaum ataupun Bani Israel pada zaman dahulu. Maka orang yang duduk baca kita Injil tu, dia reti apabila dia dengar pula Quran, Masya Allah. Jadi kalau lebih reti, kalau lebih apa ni, maka isi yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala sebut. Lepas tu Allah pun ayat sifat-sifat pun dia. Kita pun kena masuk di dalam ayat ni juga. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bi. Dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka. Supaya juga Quran apabila dibacakan kepada kita. Orang baca, kita dengar. Jangan orang baca, kita duduk kecek. Jangan orang duduk baca, kita duduk sibuk gogeng. Lepas tu kena tengok juga tepat baca tu munasabah ke dak tepat tu. Kalau tepat orang duduk kecek, kita pergi baca Quran. Quran ni semoleknya kita ada apabila orang baca, kita pakat dengar belaka, jangan kecek. Tapi kena tengok juga orang hok baca tu kena ke dak dengan tepat dia. Orang duduk kecek gagal tepat tu bukan orang duduk dia dak. Supaya orang duduk dalam nak. Orang duduk hijau dapur, bobo gogai-gogai kena duduk royak, gotu royak gani, kita duduk pergi baca Quran di situ ataupun kita pasal Quran di situ. Ha ni kena tengok kata orang nak baca di situ, orang nak pasal Quran di situ kena kedok tepat dia. Dia kena kira kata kalak tesak tu. Masa dan tepat. Ha tu gitu. Tapi umumnya apabila dibacakan Quran, dibacakan kepada mereka, mereka berkata kana? Ini orang-orang pada zaman dahulu, ia kata kena, aman Nabi, kami berimeh kepadanya. Yo, berengah ayat Quran. Yo. Kami percaya kepada Quran. Sesungguhnya ia adalah perkara yang betul benar dari Tuhan kami. Pas kita pun apabila dengar Quran, walaupun kita tak faham. Nah, saya anggap katanya, kita bukan orang Arab. Apabila kita dengar Quran, campin kena terjemuh, barulah kita faham. Tapi orang yang pandai bahasa Arab ataupun orang Arab, dia dengar Quran, dia tak ada kena. Tak ada kena terjemuh. Kan? Tak ada kena royak. Khabwa. Tak ada kena royak. Maksudnya. Tak ada kena royak. Sebab apabila dibaca, dia getih lalu. Alhamdulillah. Nah, kita pun kena royak katanya. Yo, kami berimeh dengan Quran. Nah, betul sungguh dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya. Ni tengok juruhnya orang-orang pada zaman dahulu. Nak ayat katanya, belum pada Quran tu hewak turun lagi. Caya dulu lagi. Sebab apa? Sebab isi dia, isi Quran ni, dia sort klong dengan isi yang ada di dalam kitab Taurah, kitab Injil. Ni orang panggil orang jiwa bersih. Saya faham. Daripada duk baca sikit-sikit dalam tafsir ni tak? Iaitunya, orang yang pasang Tuhan nak masuk Islam kepada dia. Walaupun dulu dia duk semua tokong, semua gotu, semua orang ni wak gotu, wak gani. Tapi orang tu orang pasang orang tamak, tambah orang berjuruh, orang baik. Jiwa dia tu nampak katanya nak masuk-masuk dengan hak Islam aja. Walaupun dia duk dalam agama asing, agama asal dia. Tapi apabila dia mari dengar ajaran Islam, orang royak, dia pun berasa jeliru sendiri nak masuk Islam. Jenis pasal ni dah. Jenis orang berjuruh. Orang ada berjuruh tak? Dalam Islam. Belum pada Islam pun, dia pun nampak juruh dah. Nampak nok dah kepada Islam. Walaupun dia tak ada pau-prakat, depan orang katanya, aku nak tukar agama nak masuk Islam. Tapi pertikam dia, dia duk buat hari-hari tu, nampak pasal nak kepada Islam, nak ngaji Islam, nak reti, nak faham, nak tanya, nak amal, nak apa, serta dengan Allah Ta'ala wujudnya ada sebab boleh dia masuk Islam. Alhamdulillah. Apatah lagi kita hak nak, hak naknya di kita orang Islam ni wujud
masuk dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Hak tu hari raya gapo pakai terima ya Allah. Amanna. Amanna. Kami beriman, kami beriman. Ha, tak ada tolak sikit habuk walaupun sikit. Walaupun benar nampak tamada-tamada ya. Tapi kita apabila tahu katanya benda ni adalah ajaran Allah, ajaran Nabi, ya. Tu dah Nabi rakyat katanya, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jiktu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia, otak dia tu boleh turut serupa dengan benda yang aku duk ajar, aku duk rakyat. Dan Nabi rakyat gapo? Walaupun nafsu kita ni nampak kerah weh, tak boleh terima. Ha tu cer katanya kita belum berimeh lagi dengan sebenarnya. Tapi apabila kita pakat terima ajaran Nabi, ajaran Allah, alhamdulillah. Tanda katanya hati kita lembut tu. Sore tok guru ya katanya hati kita ni boleh jadi serupa dengan gandum hok buat roti tu. Ha tu. Boleh jadi lembut ikut nak nak uli, nak kami ikut mana-mana-mana boleh berlaku. Ha tu tu hati kita boleh jadi lembut macam tu. Terima ajaran Allah, ajaran Nabi, boleh jadi tak ada kena takwil banyak. Nabi royak lagu ni, ya lagu ni. Ha gitulah. Nah, hak Allah Taala royak pun lagu itulah. Tuhan pun royak wa idza ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka itu akan beroleh pahala dua kali. Disebabkan kesabaran mereka. Agapa dia terjemuh halik bawah lagi. Nota kaki 1322. Mereka mendapat pahala dua kali. Pertama, kerana mereka berimeh kepada kitab mereka. Yang kedua, kerana mereka berimeh kepada Al-Quran dan memeluk Islam. Mereka mencapai kejayaan yang tersebut kerana sabar dan tetap teguh mempertahankan imenyo itu sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain. Sebab tu setengah-setengah orang hak masuk Islam di zaman Nabi, iaitu nya Abdullah bin Salam, yang reti agama Yahudi, tapi dia masuk Islam. Orang Yahudi ni masya-Allah maki kepada dia ni susuk mulut. Kata mung ni anak celaka, mung ni adalah ahli neraka. Kata-kata kepada dia. Sebab apa tu? Abdullah bin Salam ni orang yang pandai baca kitab Taurat dan reti selok-belok dia panggil. Railak ia tang-tang, dia reti habis. Bila dia mari dengar Quran, gup, jadi masuklah dia. Cara hidup dia, dia kata, ya aku jumpa lah dengan benda-benda hak sebenar. Alhamdulillah. Kalau kita zaman-zaman lah ni, ya, caw awat lah. Kalau orang siya kan, cakap awat. Orang yang pandai duk baca kitab. Baca kepada lukwat dia tu. So, boleh ceramah, boleh gapa. Pop, dia masuk Islam. Oh, orang jenis-jenis pasal ni. Kalu-kalu pasal dia reti Islam, reti sungguh. Serta dengan dia boleh royak pula dalam agama. Hak asal dia lagu mana, hak mana betul, hak mana tak betul. Dia boleh royak. Pah, kita duk nak lah orang lagu ni. Orang Islam kita, kita duk noknya reti banyak-banyak agama. Boleh ke apa? Priap-priap di antara agama tu, agama ni. Boleh royak ke tu, royak ke ni. Bukan kita reti agama kita saja dah. Sepanjang kita duk tengok zaman-zaman lah ni lah. Wallahualam saya tak ada puji orang sangat. Iaitunya Dr. Zakir Naik. Ha, orang masuk Islam dengan dia boleh kata banyak mana. Kadang-kadang masa dia duk tengah ceramah, dia duk royak Islam kepada orang. Orang-orang masuk Islam dalam mikrofon ni. Mung pegi mikrofon, dia pun duduk atas weti. Dia tu kadang-kadang mengucap dua kelima syahadah dia, yang dia mengajar depan-depan orang ramai, orang beribu. Alhamdulillah. Dengan alasan yang orang kadang-kadang tanya dia, kalau lagu tu, kalau lagu ni, yo apa ni? Uka masalah so-so. Sehingga orang dengar pun berasa tanya, yo jang dah. Bukan jang arti halah dah, tapi terimanya kebenaran. Kalau belum pada Dr. Zakir Naik, iaitunya Syekh Ahmad Didat, Allah yarhamu. Dan orang Afrika Thai, masya Allah, ingat habis kitab Injil. Bila dia naik atas weti, Quran dia boleh royak, dan Injil seko-seko dia boleh royak dalam kitab Injil. Duduk di muka berapa, di dalam surah berapa, sosok dia boleh royak. Ini nak ayat katanya, kita orang Islam pun lagu itulah, kena ngaji jadi luah,
Jadi reti. Sungguh katanya kita kaji isi yang ada di dalam Quran, dalam hadis, tapi perlu juga tahu dalam agama-agama lain. Orang jenis pasal ini insya-Allah tak ganyer kalau dia reti sungguh. Tapi kalau sekiranya orang Islam kita hak agama dia sendiri tu duk ganyer ngok-ngok. Patut duk pergi ngaji hak lain, selera habis. Kadang-kadang tinggal Islam. Sebab apa? Sebab duk nampak agama lain lebih molek. Ha ni wallahu alam. Nah, pakak-pakak ngajilah kita ni dalam Islam, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala akan bui kepada kita kebijaksanaan. Lepas tu apatah lagi orang tu dia cara dia mikir tu bukan sekadar sepek dak. Dia mikir cara luah. Ha tu pandai banyak-banyak bahasa, boleh masuk antara bangsa dia tu. Alhamdulillah, nah, masa habirah. Insya-Allah kita sambung semula ayat selepas daripada ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.